Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita datang lagi dengan membawa kabar baru bahwa nanti malam Indosiar frekuensi lama akan diganti dengan frekuensi baru, frekuensi HD. Oke, untuk yang belum memasukkan transponder baru yang tadi diperlihatkan di layar, boleh mengikuti ya, nanti sampai selesai nanti akan kami program Telkom 4 dengan frekuensi yang terbaru. Kamu di rumah masih punya receiver parabola seperti ini ya, Matrix Hooker S2 HD. Saat ini receiver ini masih bekerja dengan baik karena dia sudah HD. Dan ini adalah hasil dari scan otomatis tadi dan berhasil mendapatkan siaran HD seperti ini, sudah lengkap ya. Kamu bisa urutkan seperti ini sesuai selera kamu ya. Kamu urutkan sesuai urutan TV yang kamu suka. Stasiun TV yang berformat HD sudah bisa dibuka semua di receiver ini ya. Walaupun program secara otomatis ini sudah ada Indosiar ya, tapi seumpama ingin memasukkan transponder secara manual juga bisa, kita pencet tombol menu. Oke, kemudian setelah keluar seperti ini kita pencet tombol kuning. Dan untuk menambahkan transponder kita pencet tombol hijau. Oke, sudah keluar seperti ini, kita masukkan angka transponder. Di sini kita masukkan angka-angka itu yang sudah kita catat di sini ya, frekuensi Indosiar HD yang terbaru. Kita masukkan angka-angka transponder di remote ini, kita pencet angka-angkanya.
kita masukkan angka-angka transponder dan sudah kita cek betul semua, maka kita simpan dan exit. Oke, setelah exit angka sudah masuk. Untuk kita masuk ke pencariannya, kita pencet centang, kita centang dulu, kemudian pencet tombol merah untuk mencari. Pencarian sudah berjalan dan ini sudah menemukan Indosiar dan SCTV yang baru, Indosiar HD. Oke, kita masuk daftar siaran dan cari di nomor yang terakhir karena tadi kita baru saja memasukkannya. Jadi kita cari di nomor-nomor terakhir. Oke, sampai di sini jumpa kita untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.